Langsung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman semua. Ini saya melihat wajah-wajah baru nih di ruang Zoom. Ada Bu Iwa, ada siapa lagi nih? Bu Ai, Lela Kurnia. Masya Allah, Bu Elin, Alhamdulillah bisa hadir di ruang Zoom. Masya Allah. Teman-teman, nih ada yang baru lagi nih. Ada Mbak Hairana. Masya Allah. Ada Mbak Isna, Teh Delis, dan Mbak Eni, Masya Allah. Baik, teman-teman, sambil menunggu Bu Dewi hadir ya, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Allah izinkan kembali kita ya. Kajian di Pejuang Subuh, Inspiring Love, selawat serta salam, marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Robbi shrohli shodri wa yassir li amri wa qaddar min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman wa zukni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman semua, untuk menambah keberkahan kajian kita ya di pagi hari ini, kita buka dan kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena bubuk ya, karena setahun. Siratalazim. Amin. Baik, teman-teman. Alhamdulillah, di pekan sebelumnya, Pejuang Subuh ditiadakan terlebih dahulu ya. Qadarullah ada agenda roadshow pembuktian cinta keluar kota di pekan sebelumnya ke Tasikmalaya. Jadi kajian Pejuang Subuhnya di pekan sebelumnya ditiadakan terlebih dahulu. Dan Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bergabung kembali ya di kajiannya Pejuang Subuh di setiap hari Jumat ba'da subuh. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, insya Allah nanti hari ini kita akan dilanjutkan dengan materi besar kita, materi tema kita, Cinta Dunia, insya Allah yang akan dibersamai oleh Bu Dewi. Insya Allah akan dilanjutkan materi ke poin berapa, Mbak Eni? Mbak Eni masih nyatet nggak, Mbak? Poinnya apa? Masih ada yang bolong, Mbak? Mbak Eni masih di mute. Mic-nya masih di mute. Iya, ada yang bolong waktu itu ke Padang, jadi nggak ikut. Tapi dua pekan sebelumnya emang nggak ada materi, Mbak. Sisi tanya jawab. Oh iya ya, berarti terakhir. Ya. Poin 80-an ya, udah masuk 80-an ya. Iya, 80 teh, ke 80 teh. Ya, siap-siap. Alhamdulillah. Ini di sini ada alumni terbaru kita dari Tasikmalaya pekan kemarin, Bu Elin. Bu Elina sebetulnya alumni yang kedua kalinya di Tasikmalaya. Boleh dong Bu Elin testimoni di workshop kemarin?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bu Elin suaranya kecil. Iya, nggak tahu ini suka kecil. Oh, itu kayaknya jarak antara speaker HP sama suara kejauhan. Enggak, udah deket ini, Teh. Lebih dekat lagi diginiin, Bu. Mangga, mangga, Bu Elin. Ya, alhamdulillah setelah mengikuti kemarin MSK yang kedua, itu sebenarnya pengulangan ya, murojaah gitu, murojaah ke satu dan kedua. Jadi semakin semakin menguatkan ya bahwa kita itu harusnya hanya mengilahkan satu Allah. Terus kita juga di apa disadarkan ya bahwa kita itu ya Allah nggak ada apa-apanya Teh Yani. Jadi sebenarnya selama ini kita itu telah mencuri selendang Allah, telah berbuat kesombongan ya, apa-apa sombong, apa-apa sombong. Ya saya sering merasa begini, lamun teu ku urang mah gitu ya. Sering itu Teh merasa seperti itu gitu. Kemarin dikuatkan lagi gitu setelah pembelajaran yang tahun kemarin yang waktu di Asyukur itu ada pemahaman udah merubah mindset gitu ya. Dikuatkan lagi yang kemarin gitu ya, yang kedua waktu di Sani gitu. Semakin tertampar lagi gitu. Ya Allah, Robi ya Karim. Jadi benar ya Teh Yani harus sering diiklankan gitu Teh, harus sering ngikut, harus sering diiklankan. Soalnya kalau nggak sering diiklankan itu Teh suka kembali lagi gitu. Kembali lagi apa menjadi sombong, kembali lagi merasa aku gitu. Padahal ya Allah Robi ya Karim, dah kalau deket Ima itu pengen pengen seperti Teh Yani ngintil ke ibu Teh gitu ya, jadi Ayo diiklankan. tuh bisa. Ah, itu aja lah Teh Yani. Pokoknya sesuatu banget semakin membuat saya pengen nama pengen tawado gitu ya, pengen belajar seperti itu. Jadi sekarang lebih ke apa ya, kalau apa-apa teh udah we banyak diam gitu, kalau kalau nggak butuh-butuh teh buat bicara mah ya udah we diam gitu gitu biar terhindar gitu, terhindar dari apa Konflik. ya terhindar dari konflik, terhindar dari apa mengingkari hati sendiri gitu. Padahal hati teh udah bilang itu teh nggak boleh, tapi tuh gitu sok sok kacaletot, sok kacisoledat gitu. Alhamdulillah lah Teh Yani, mudah insya Allah dengan pembelajaran yang kemarin semakin dikuatkan lagi ya. Assalamualaikum Bu Dewi, aduh kangen ih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, pagi-pagi ada yang kangen sama saya ya. Masya Allah, rezeki-rezeki. Sami Telin ya, kangen sama semua juga nih, Masya Allah. Semoga dipertemukan lagi ya. Amin, amin ya Amin, Allah. amin. Udah ceritanya. Udah Teh Yani Oh, kan gini. sebenarnya mah banyak ini tadi hati Teh pengen cerita, wah banyak gitu. Nanti pengen lupa. Banyak katanya Tehani, kumaha tuh. Boleh nanti ditulis ya, Bu Elin. Ya, Nanti di sok share. sok. Baik, hatur nuhun Bu Elin untuk testimoninya di workshop kemarin ya di Tasikmalaya. Beliau insya Allah ini udah alumni ke berapa? Kedua ya kalau Bu Elin. Baik, alhamdulillah Bu Dewi sudah bergabung bersama kita dan akan dilanjutkan dengan materi cinta dunia. Silahkan, mangga kepada Bu Dewi saya persilahkan untuk menemani teman-teman semua yang berada di ruang Zoom maupun teman-teman yang sedang bergabung di ruang Facebook. Ya, siap Tehani. Ya, Masya Allah. Tehani itu bos saya ya, teman-teman. Jadi ya disuruh apa ikut gitu ya. Ya, Insya Allah suaranya jelas nggak? Jelas, jelas. Jelas. Ya, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Ini belum ada yang mengalahkan suara Bu Eni ya.
Kayaknya mendekat banget sama speakernya gitu ya. Masya Allah. Sehat ya Bu Eni semuanya. Teh Nenah juga nih ya. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ya. Semua jenis puji-pujian, semua untaian kata yang bisa diuntai bahkan itu pun tidak akan pernah sanggup ya untuk mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena indahnya Dia itu tak terhingga, tak terjangkau dan tak akan pernah bisa digambarkan ya dengan kata-kata sebanyak apapun. Alhamdulillah bagi Allah yang telah memudahkan kita ya memahami sesuatu dengan menurunkan dengan memberikan nikmat berupa akal ya. Kita bisa berpikir dengan akal tadi menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, memikirkan tentang kebesarannya Allah ya. Kemudian juga memikirkan tentang keberadaan kita, diri kita ya, dan memikirkan apapun ya insya Allah. Segala hal yang bisa kita indra ya teman-teman. Dan itu adalah nikmatnya Allah, maka kita memuji Allah atas nikmat tersebut ya. Dan hari ini sebetulnya kita itu kalau belajar ya sebetulnya sedang memberikan apa tambahan gitu ya kepada akal kita tambahan untuk penguatan akal ya, yaitu berupa informasi. Dan dalam hal ini kita itu bilangnya kita sedang mencari ilmu ya, sebetulnya itu untuk menguatkan kemampuan berpikir kita atau akal kita itu. Dan Masya Allah akal itu kemampuannya meningkat nggak susah-susah ya, gampang banget caranya dengan kita memperbanyak menelaah sekitar kita ya, kemudian juga informasi, perbanyak informasi yaitu mencari ilmu. Nah, gampang ya. Jadi kalau kita pengen tambah cerdas, tambah kuat ya tingkat berpikirnya, cuma itu caranya. Dan gampang banget ya, asal ada kemauan aja ya insya Allah. Dan hari ini insya Allah kita niatkan bareng-bareng ya, memang kita duduk di majelis manapun teman-teman ya, majelis ilmu semata-mata untuk menambah kualitas berpikir kita, atau dalam bahasa lain tuh untuk menghilangkan kebodohan kita ya. Karena orang bodoh itu sebetulnya karena kurang banyak menelaah fakta atau kurang mendapat mencari informasi ya berupa ilmu. Nah, ya jadi niatkan untuk menghilangkan kebodohan kita dan kebodohan orang lain ya. Kenapa kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan orang lain? Karena ilmu yang kita miliki tentu kita tidak mau ya, tidak ingin berhenti di kita saja. Tapi kita niatkan untuk disampaikan juga kepada yang lain. Nah, ya sehingga ilmu tersebut dikatakan bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi untuk orang lain juga ya insya Allah. Ya semoga Allah meridhoi ya niat kita ini, dan ujungnya adalah semata-mata karena kita pengen mendapat keridhoan. Kita pengen bikin Allah senang ya teman-teman dengan aktivitas kita ini, yaitu mencari ilmu, karena merupakan bagian dari salah satu bagian dari kewajiban ya yang Allah bebankan kepada kita sebagai muslim ya. Insya Allah amin ya Robbal Alamin. Hari ini masih tema cinta dunia yang keberapa Teh Yani, bukannya Teh Yani punya catatannya, catatannya itu ya lagi tenggelam. Ya, sebentar, mana tadi catatannya Teh Yani ya? Hari ini kita mau bahas tentang judulnya itu bagaimana orang yang cinta dunia itu ciri-cirinya adalah dia fokus ya, dia itu fokusnya kepada apa ibaratnya itu ya, kepada hal-hal yang sifatnya fisik ya, bukan apa ya bahasanya itu, intinya begini. Kalau harusnya orang yang mencintai Allah itu dia akan fokus kepada inner beauty. Nah, berarti apa? Kebalikannya itu apa?
outer beauty gitu ya. Ya, tampilan luar bukan tampilan dalam gitu ya. Itu orang yang cinta dunia itu seperti itu ya. Karena tampilan luar itu sebetulnya bisa menipu ya. Tapi tampilan dalam itu nggak bisa menipu ya teman-teman. Baik diri kita, orang lain ataupun apalagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena Allah tidak hanya melihat tampilan luar, justru tampilan dalamnya ya, yang akan dilihat. Dalam hal ini tampilan-tampilan itu apa? Lebih ke dia lebih fokus membersihkan hati ya ke sana ya. Bukan tampilan luar ya. Kalau tampilan luar tuh mungkin ya, kalau tubuh kita ya, tubuh kita kita mandi rajin ya, kalau mandi mah ya bisa bisa jadi sehari teh nggak cuma sekali gitu ya, luluran dulu ya, terus di apa lagi di macam-macam lah ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya, biar terlihat cantik, bersih, rapi, awet ya, entah itu awet muda atau awet tua ya, kalau udah tua mah kan gitu ya. Nah, tapi maunya yang udah tua juga sebutnya awet muda aja. Nah, itulah ya, karena fokusnya itu terlalu ke tampilan luar ya, teman-teman. Kenapa? Ya karena dia pertama ya begitu mencintai fisiknya saja gitu ya. Cinta di sini karena semata-mata ini bagian dari apa namanya? Bukan dia sadar ini bagian dari nikmat Allah gitu ya, tapi ya dia senang aja gitu ya dengan tubuh yang dia miliki, makanya kesenangan secara manusiawi saja gitu ya. Sehingga akhirnya ditambah penyebabnya adalah dia fokus kepada penilaian manusia. Nah, ya. Penilaian makhluk ya. Nah, itu ciri-ciri cinta dunia ke sana ya. Sehingga akhirnya dia fokus ke ini, tampilan fisik ya. Dan akhirnya meluas kemana-mana, tidak hanya ke tubuhnya gitu ya. Tampilan fisik tadi akhirnya dia apa sibuk apa namanya, mempercantik tubuh. Ya, cantik itu kan banyak ya. Apakah dianggap karena cantik versi saat ini gitu ya, versi manusia di tengah-tengah pemikiran kapitalis gitu ya. Adalah versinya yang ya sederhananya sky Barbie lah gitu ya. Ya tinggi, langsing, putih ya. Ke sana ya, figur-figur yang ditampilkan selalu ke sana ujungnya. Wanita yang diidam-idamkan tuh ke sana fisiknya gitu ya. Sehingga nanti efeknya dia juga memperbanyak tampilan lainnya, yaitu pakaiannya ya, terus sibuk mempercantik pakaian, diganti lagi, ganti lagi, rubah lagi, rubah lagi gitu ya, nggak puas dengan ini, ada model baru dan seterusnya ya, karena hanya ingin terlihat tampil baik, cantik ya di hadapan makhluk. Nah, lalu nyebar kemana lagi? Akhirnya ke fisik yang lain gitu ya, fisik, bentuk fisik lain, yaitu mulai ke sekelilingnya ya, dia mulai mungkin tasnya, sepatunya, di luarnya lagi apa, mungkin kendaraannya, rumahnya ya, semuanya, propertinya dan lain-lain gitu. Itu sebetulnya kalau dipandang dari sisi fikih ya, selama kita jual belinya mendapatkan hartanya itu baik, benar gitu ya, di jalan yang Allah ridhoi, itu nggak masalah, hukumnya mubah-mubah aja gitu ya. Tapi ketika itu menjadi fokus utama dalam hidup kita, sibuk mengejar hal-hal tersebut, nah inilah yang berbahaya. Itu yang termasuk ya jenis-jenis orang yang mencintai dunia, ciri-ciri maksudnya orang mencintai dunia ya, karena dia mengejarnya hanya itu, urusan-urusan duniawi saja. Nah, jadi seharusnya bagaimana ya? Nah, ini yang seharusnya ya kita fokuskan itu adalah bagaimana kita tampil cantik hatinya di hadapan siapa? Di hadapan Allah ya. Karena kalau tampil cantik di hadapan Allah pasti ya hampir bisa di katakan ya 100% ya, kalau betul-betul tampilan hatinya itu betul-betul cantik di hadapan Allah, di hadapan manusia pun dia akan terlihat cantik ya. Inner beauty lah kalau bilangnya itu ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita mau bahas ya bagaimana sih cara kita itu bersihin hati ya. Bagaimana agar kalau tadi fisik kita pengen kita itu selamat gitu ya, fisik tuh dari mungkin ya pengen tetap selamat dari penyakit-penyakit ya, karena kita akhirnya tampil fokus ke sana mempercantik diri tadi, itu salah satunya pengen terlihat mungkin kulitnya terlihat sehat ya,
Iya, itu nggak masalah juga tadi kata saya. Tapi ketika itu menjadi fokus utama, bahkan kita nggak pernah memperhatikan inner inner beauty kita gitu ya. Ini yang menjadi fatal gitu teman-teman ya. Harusnya yang diutamakan tadi inner beauty. Ya, hidup seimbang itu saya kurang setuju kalau dikatakan keseimbangan dunia akhirat itu ya. Karena jadi seolah urusan dunia, ya waktunya urusan dunia, akhirat ya nanti urusan akhirat itu terpisah gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Bagaimana caranya agar urusan dunia kita itu sebetulnya dalam rangka akhirat kita. Nah itu ya teman-teman. Sehingga kalaupun kita nanti mempercantik fisik kita, ya, itu senantiasa karena kita pengen dapat keridhaan Allah gitu ya. Maka nanti ada batasan-batasannya. Seperti apa kita itu mempercantik tampilan fisik kita ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah kita fokus dulu sekarang bagaimana kita menyelamatkan hati kita ya dari hal-hal yang membuat tidak cantik hatinya gitu ya. Nah seperti itu. Nah kita akan bicara tentang hati dulu teman-teman ya. Nah hati ini adalah kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan kolbu ya. Nah, kolbu. Kolbu ini memang ada juga beberapa pendapat. Kolbu itu betul-betul hati ya, yang kita sebut sebagai jantung sebetulnya teman-teman ya. Hati kita tuh di jantung, bukan hepar yang di dalam pelajaran biologi biologi ya, bukan itu. Tapi hati yang dimaksud adalah kolbu itu adalah jantung ya. Makanya hati itu dikatakan suka berdebar-debar. Nah, kalau hepar itu kan nggak berdebar, tapi yang berdebar itu adalah jantung ya. Nah, kita harus tahu dulu posisi hati kita tuh di mana, yaitu kolbu di jantung. Nah, ada juga yang mengatakan kolbu itu bukan hanya jantung tadi ya, tapi berupa gabungan antara pemikiran dan hati. Ya, tadi saya bilang akal ya. Gabungan antara akal dan hati itulah disebut sebagai kolbu. Ya, hari ini gimana? Kolbu yang akan dimaksud adalah dua-duanya ya, insyaallah. Nah, teman-teman ya, kita pengalaman saya sih ya, pengalaman saya pribadi, entah kalau pengalaman teman-teman, kita itu akan lebih mudah mendeteksi hati yang kotor dibandingkan pikiran yang kotor ya. Nah karena kenapa? Mendeteksi hati yang kotor itu akan kerasa gitu ya. Hati kotor tuh terasa gimana? Terasa sedih ya, kesel, marah, benci, dendam, kecewa, ya merasa nggak dihargai, merasa nggak dihormati, merasa dibodoh-bodohin, merasa ditipu lah, merasa, nah perasaan-perasaan gitu kan itu kerasa banget ya. Kita tuh jadinya sempit rasanya dada itu. Nah, tapi kalau pikiran lagi error, nah itu kurang bisa deteksi kita. Kita tuh gimana? Tapi kalau hati itu lebih cepat terdeteksinya, ya. Aku lagi ada masalah nih, kenapa? Ya ini lagi nggak nyaman aja perasaannya, gitu ya. Nah itu teman-teman. Nah. Tapi harus kita ketahui adalah apa yang terasa di hati kita sebetulnya adalah efek dari pikiran kita. Ya, efek dari pikiran kita. Ya, makanya kalau teman-teman kita perhatikan ayat-ayat ya dalam Quran itu, Allah biasanya merunut ya. Allah memberikan manusia itu akal ya. Atau kadangkala pendengaran, penglihatan ya, karena itu sebetulnya pendengaran, penglihatan itu adalah salah satu komponen ketika kita berpikir atau tadi menggunakan akal kita ya, yaitu panca indera ya. Jadi kalau Allah mengatakan Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati gitu ya. Nah, sebetulnya ketika dikatakan pendengaran dan penglihatan, Allah sedang memberi dengan kata lain Allah sedang mengatakan Allah memberikan akal kepada manusia ya. Karena akal tuh nggak bisa kerja kalau ada tidak ada indera. Salah satu indera itu pendengaran dan penglihatan. Penglihatan dan pendengaran ya. Nah, sehingga teman-teman, nah ini ya sangat terkait sekali akal kita, pikiran kita. Ya, akal itu adalah pikiran ya, kemampuan berpikir. Nah, hasilnya adalah berupa pemikiran ya. Kita habis berpikir itu kan menghasilkan pemikiran atau ide ya. Nah, jadi pemikiran kita, apa yang kita pikirkan ya menghasilkan pemikiran, nah itulah yang akan mempengaruhi perasaan ya. Kalau pikiran yang negatif tentu akan munculnya perasaan yang negatif. Ya, jadi teman-teman tadi kata saya itu lebih mudah membuat saya pribadi gitu ya mendeteksi perasaan dibandingkan pemikiran. Nah, jadi kalau kita pengen tahu pemikiran kita kotor atau tidak, cek perasaannya. Ya. Sekarang lagi perasaannya baik atau buruk nih. Ya. Perasaannya positif apa negatif nih? Kalau negatif, perasaannya berarti pasti pikirannya lagi negatif. Ya, marah. Pasti lagi mikirin sesuatu yang negatif. Ya. Terkait apa? Terkait fakta yang sedang kita indra misalnya ya, marah karena apa ya udah teman-teman, misal karena
masalah dengan suami ya. Kita melihat fakta tentang suami yang mungkin susah bangunnya, nggak mau ke masjid lah, ya ngeberantakin aja di rumah ya, suami ngeberantakin, belum anak juga ngeberantakin, nah lama-lama marah kita itu. Ya berarti karena pikirannya itu negatif terkait fakta yang sedang kita indra ya. Berarti gimana biar pikirannya hatinya jadi positif? Maka harusnya gimana kita belajar berpikir positif. Nah, jadi orang yang sibuk orang yang ingin menyelamatkan hati dari kotoran-kotoran, maka dia akan sibuk membersihkan pikirannya dari pikiran-pikiran negatif ya. Jadi gampang gimana? Pokoknya lagi ngerasa hal yang negatif, lalu kita cari pikiran negatifnya apa ya? Lagi sedih. Nah, apa nih penyebabnya? Cari. Oh, pasti kita lagi mikirin sebuah masalah, ya, sebuah fakta yang kita indra. Masalah itu kan fakta yang kita indra. Nah, jadi gimana caranya? Nah, biar hilang sedihnya, kita belajar berpikir positif atas keadaan atau fakta yang sedang kita hadapi tersebut. Ya, pandang dari sisi yang positif, maka ya, dia akan sibuk itu. Orang yang memang sibuk membersihkan hati, dia akan sibuk membersihkan pikirannya. Ya, dalam hal lain merubah mindsetnya ya dalam memandang segala sesuatu ya. Tadi misalnya suami susah bangun ya, dia suruh sholat subuh teh ya, meni susah gitu ya. Nah, coba cari pandangan lain ya. Alhamdulillah, pertama ya, di luar sana ya Allah ada yang nangis-nangis sibuk, dia mengurung diri karena ditanya kapan nikah, kapan nikah, saya mah udah nikah alhamdulillah punya suami. Nah ya, itu pertama dulu ya, itu satu poin. Kalau kita udah bisa berpikir begitu, udah dapat satu poin tuh, nanti insya Allah pikirannya lama-lama bersih ya, dan akhirnya kesedihannya hilang. Kedua misalnya ya, kadangkala ya kita perlu juga teman-teman baca berita-berita yang negatif ya, misalnya tentang kondisi-kondisi rusaknya rumah tangga akibat apa ya, penyebab, searching aja di Google penyebab keretakan rumah tangga ya, pasti banyak ya. Entah itu KDRT, ciri lihat jenis-jenis KDRT-nya, suka bicara kasar misalnya ya, kan katanya verbal juga bentuk kekerasan gitu ya, suka apalagi ya belum fisik ya. Nah, ada kasus-kasus suami atau istrinya ya, misalnya kita kan banyak, ini perempuan ya di ruang ini, jadi saya gambar ini suami aja misalnya. Suami-suami yang ngerokok lah, yang nggak mau kerja lah, yang tukang selingkuh lah, yang ternyata suaminya itu gay lah, yang ternyata apa-apa-apa. Nah, dari semua itu ya, kejadian-kejadian yang terjadi, keretakan rumah tangga tadi penyebabnya ya. Nah, teman-teman cek, suami kita ada nggak yang kayak gitunya? Nah, kalau nggak, syukuri. Oh, ternyata dia bukan gay, alhamdulillah ya Allah, dia cuma susah bangun aja, alhamdulillah ya Allah. Nah gitu teman-teman ya, ternyata dia nggak pernah main pukul. Oh, kalau suka main pukul, cari kebaikan lainnya, pasti banyak kalau kita cari teman-teman ya. Nah, itu akhirnya lama-lama pengalaman saya ya, ketika kita berusaha berpikir positif tadi, tentu dengan melibatkan Allah ya, banyak minta tolong kepada Allah ya, Allah aku lagi sedih ya, bantu aku menghilangkan kesedihan ini ya. Tapi bantu itu jangan diam, kita ada ikhtiarnya apa, yaitu berusaha berpikir positif. Bantu aku ya Allah untuk berpikir positif terhadap masalah yang sedang aku hadapi ya. Begitupun kalau kita misalnya bentroknya dengan siapa, masalahnya dengan anak. Nah, coba cari pikiran positif tentang anak kita ya, misalnya suka ngeberantakin. Oh, saya teh berarti punya anak ya, bentar lagi juga rumah ini teh sepi ya, mungkin saya yang kangen anak saya ngeberantakin rumah gitu ya. Itu mungkin saya nanti yang kangen dengan sekarang saya ngejar-ngejar maksa-maksa anak untuk makan ya, nanti suatu saat saya mungkin akan kesepian nunggu anak saya nemenin saya makan ya. Kadang-kala mungkin kondisi begitu kita udah berharap lagi, nggak apa-apa deh anak saya ada gitu ya, saya dia datang juga pas susah makan, nanti saya akan apa rayu dia untuk bisa makan lagi. Karena ternyata kehadiran anak tuh bikin kita lebih berwarna gitu ya. Nah, coba cari pandangan-pandangan yang seperti itu ya. Ya gitu teman-teman. Oh, anak saya itu berarti sehat ya. Nggak lumpuh coba. Kalau anaknya dibikin lumpuh gimana? Ya alhamdulillah. Nah, jadi akhirnya kita positif gitu teman-teman ya. Nah, coba cari pandangan-pandangan tersebut, apapun hal yang menimpa kita. Dan satu hal ya teman-teman, ketika kita menghadapi sebuah masalah, ya, sebuah keadaan,
Sebetulnya keadaan itu bukan masalah menurut saya ya. Masalah itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu terkait keadaan tersebut. Ya. Suami susah bangun, itu kan keadaan saja sebetulnya. Jadi masalah itu kapan? Pas kita punya keinginan apa? Pengennya dia cepat bangun. Itu kan keinginan kita. Jadi yang sebetulnya jadi masalah apa? Keinginan kita sebetulnya ya. Anak berantakin rumah itu sebuah keadaan saja. Kita nggak bisa kasih label baik atau buruk. Ya, buruk itu kapan? Ketika kita menganggap, ketika kita punya keinginan dan keinginan kita itu bertentangan dengan keadaan. Ya. Maunya saya rumah rapi terus, ternyata berantakan. Nah, jadi yang jadi masalah itu sebetulnya siapa? Apa? Keinginan kita. Ya. Keadaan itu sebetulnya bukan masalah. Ya. Tapi ketika kita punya keinginan sesuatu terkait masalah tadi. Nah, berarti langkah berikutnya apa? Saling merubah pikiran positif, ya teman-teman. Rubah keinginan kita. Ekspektasinya itu dirubah, diturunin. Ya, kalau nggak dirubah, diturunkan ekspektasinya. Ya. Apa ya tadi kita pengennya suami cepat bangun ya, ekspektasi turunin, yang penting bangun deh, masih hidup, berarti masih ada kesempatan perbaikan diri kan gitu ya, masih ada kesempatan dia tuh nanti mungkin ada waktunya dia mau belajar dan seterusnya. Nah mungkin ekspektasinya turunin begitu teman-teman ya, alhamdulillah masih bangun, yang penting dia bangun ya, berarti masih hidup suami saya kan gitu ya, masih ada di samping saya. Nah atau apa tadi, rumahnya nggak berantakan, turunin ekspektasinya, keinginannya apa, yang penting anak masih sehat gitu ya. Ya, berantakan, yang penting berantakan juga saya sehat, masih bisa beresin lagi gitu ya. Oh, berarti kan saya mungkin suka doa juga sama Allah, pengen ditambahin amal jariah. Ya itu diberantakin terus sama Allah rumahnya gitu ya, dibiarin tuh anak itu. Maksudnya bukan sama Allah. Allah membiarkan anak kita itu berantakin rumah terus. Nah, mungkin disitulah amal jariah kita ya. Amal-amal kita dan memang biasanya amal jariah itu sesuatu yang kita suka menghindarinya teman-teman. Saya mau maunya jariahnya di, amal solehnya di ini aja deh gitu ya. Tapi biasanya Allah paksa beramal soleh di sesuatu yang kita nggak sukai biasanya, gitu ya. Nah itulah karena surga itu mahal ya, masa ya dikatakan mahal tuh kita perlu energi yang luar biasa untuk mendapatkannya ya. Kalau surga itu gampang kan nanti katanya apa hadiahnya tuh cuma kipas angin doang gitu ya, sama piring cantik ya. Ya masa surga mau dibeli dengan hal yang ecek-ecek ya, nggak bisa ya. Nah teman-teman, nah sesuatu yang mungkin akan memberatkan hati kita, nah di sana biasanya Allah itu mengujinya ya. Maka cara berikutnya membersihkan hati itu apa tadi, dengan merubah ekspektasi kita ya, keinginan, harapan-harapannya diturunin dikit ya. Kadang-kadang yang bikin gemes itu apa? Berat badan nggak turun-turun ya. Kalau ibu-ibu biasanya di situ ya. Kenapa? Karena ekspektasinya kita kan pengen kayak Barbie kejauhan atau teman-temannya kalau pengen kayak Barbie mah ya. Ekspektasinya turunin aja gitu ya. Misalnya target ya, kalau pengen Barbie kadang-kadang kita kan mintanya instan ya. Sebulan, apalagi lihat testimoni-testimoni. Oh, artis ini berhasil menurunkan berat badan sebulan 15 kilo gitu. Kita tuh ya macam-macam pengen gitu. Nah, akhirnya ketika tidak tercapai lelah sendiri, akhirnya apa? Ya udahlah, udahan aja lah. Ini udah seminggu nggak ada turun-turun juga, seon juga misalnya gitu ya. Gimana sebulan ini? Akhirnya kita menyerah dalam seminggu dengan program tadi ya, karena ekspektasinya terlalu tinggi. Nah, jadi kalau mau belajar ya teman-teman, ekspektasi itu coba di ini lebih diper ditingkatkan ini, jangan target misalnya sebulan 15 kilo, enggak ya, targetnya itu begini aja, misalnya kalau untuk diet ya, pola makannya misalnya ya, pola makan per hari, kalau per hari agak berat, per sesi makan gitu ya, misalnya pagi ini pokoknya saya harus berhasil ya, makan sesuai dengan teman-teman ngambil mazhab mana itu ya, dietnya gitu ya, karena ada banyak mazhab ya. Apakah apa namanya intermittent fasting ya, apa benar ya namanya ya, oh, itulah ya, itu bukan intermittent apa, pokoknya puasa itu ya, puasa sekian jam. Nah, saya hari ini pokoknya harus bisa mencapai ya, kalau targetnya misalnya jam 10 baru boleh makan kan, tiap orang beda-beda ya. Ya udah jangan jam 10 dulu, mungkin hari pertama itu percobaannya. Biasanya kita mungkin udah kelaparan dari jam 7. Nah, naikin dikit. Saya harus bertahan sampai jam 8. Nah, gitu ya. Jam 8 sukses. Ah, dikit lagi nih, tambahin lagi nih gitu ya, 1 jam lagi gampang. 1 jam doang. Kita sambil zikir sambil apa gitu. Nah, kalau per per gitu lebih mudah. Jadi ekspektasinya itu diturunin pelan-pelan ya di ininya gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau berhasil hari ini, ah besok ya, hari ini ternyata atau misalnya teman-teman pagi ini saya harus berhasil pokoknya makan buah
sekian gram gitu ya, mungkin ada takaran-takarannya. Sayur sekian gram. Saya berhasil nih makan ini hari pagi ini. Nah, kalau udah berhasil, alhamdulillah syukurin ya, disyukurin, disyukuri ya, disyukuri ya. Kemudian boleh juga dikasih apa reward gitu ya kalau kita tuh berhasil. Untuk kemarahan pun begitu ya. Oke, saya mau latihan 1 jam ini tidak marah. Ya, jadi kalau kita berpikir bisa bisa sabar seumur hidup kayaknya kepanjangan banget, berat banget teman-teman, ekspektasi terlalu tinggi gitu ya. Nah, coba per jam. Kalau susah per jam, per 15 menit saya akan bersabar 15 menit. Kalau udah selesai 15 menit sabar, alhamdulillah ya Allah mau tambahin 15 menit lagi gampang, barusan bisa ya 15 menit lagi mau sabar gitu. Lihat berantakin sabar ya Allah. Baru 10 menit, 5 menit lagi, tunggu 5 menit lagi ya. Nah, setelah 15 menit ternyata bisa ya. Oh, bukan oh, nunggu 15 menit ya, tunggu ya 15 menit aku meledak, nggak gitu juga gitu ya. Tapi selama 15 menit itu kita terus meminta kepada Allah ya, dimudahkan 15 menit berikutnya, 15 menit berikutnya. Nah itu jadi turun tuh ekspektasinya terlalu tinggi kalau kita pengen seumur hidup itu ya, kejauhan. Nah, untuk hal yang lain tuh begitu teman-teman ya, ekspektasinya. Harapannya suaminya kalau gantungin handuk di tempatnya ya, ekspektasinya yang penting dia mandi alhamdulillah. Nah gitu, turunin aja gitu ya, coba bayangin suaminya nggak mandi, mau tidur sebelahnya kan, nggak mau juga ya. Nah gitu ya, begitulah kurang lebih ya. Nah itu, jadi untuk membersihkan pikiran tuh begitu teman-teman ya, membersihkan hati ya, dengan tadi apa, pikiran dirubah, mindsetnya. Kedua apa, ekspektasi kita dirubah, harapan kita dirubah ya. Gampang apa gampang? Insya Allah mudah ya. Ya, apalagi kalau kita libatkan Allah ya, minta tolong terus kepada Allah ya Allah, mudahkan saya untuk melakukan hal ini ya, untuk merubah apa namanya, agar hatinya terlihat cantik gitu ya. Oke, nah berikutnya, nah, termasuk zikirnya diperbanyak ya, zikir tentang apa, mungkin ya la haula ya wala quwata illa billah, minta kekuatan kepada Allah, atau hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup engkau ya Allah sebagai penolongku, pelindungku ya, tolong aku ya Allah, hatiku ini bersihkan ya, dan pikiranku ini ya. Tentu kalau kita bilang bersihkan hati termasuk pikirannya ya, karena hati itu akibat pikiran. Nah kemudian doa ya muqallibal qulub ya banyak, atau zikir ya latif ya nazif ya, ya banyak lah ya, ya kudus yang maha suci gitu ya. Nah, sucikanlah hati ini dan seterusnya, banyaklah zikir-zikirnya dan lain-lain ya teman-teman, upayakan, karena itu yang akan membantu. Tentu itu pertolongan Allah ya, dengan hal tersebut tuh kita sedang meminta pertolongan Allah ya. Kalau tadi 1-2 ya, itu yang tadi ya, bersihkan pikiran, rubah ekspektasi, itu wilayah ikhtiar bumi kita lah gitu ya. Tapi ikhtiar bumi kita itu tentu akan sia-sia kalau tanpa pertolongan Allah ya. Maka sibuklah meminta pertolongan Allah dulu ya, sebelum kita tadi berusaha. Makanya tadi saya bilang doa dulu ya Allah, bantu aku bersihkan hati ya, bantu aku untuk berpikir positif. Nah, ke Allah dulu, lari dulu, libatkan Allah ya, sehingga insya Allah kalau udah melibatkan Allah, kesuksesannya lebih cepat tercapai ya, lebih mudah dicapainya insya Allah ya. Nah berikutnya, apalagi ikhtiar bumi. Nah kita ya teman-teman, di dalam di dalam surat Asy-Syu'ara, maaf ya, ayat 89. Boleh dong, ada yang bacain, saya kangen juga suara teman-teman ya. Asy-Syu'ara surat ke-88 ayat 89. Ayo silakan, pasti bikul khairat ya, berlomba dalam kebaikan. Raise hand atau langsung buka mic-nya saya gitu ya. Asy-Syu'ara 88 ayat 89. Ya, bagaimana keadaan ya manusia. Di akhirat ya, di akhirat itu dikatakan ya, boleh ada yang mau bacakan dulu? Nggak ada nih, Tehani, kemana Tehani? Gak sepi ya? Ada nggak yang raise hand Tehani? Belum. Berapa itu? Bu Elin bukan Bu? Ya, surat keberapa itu? 88.
Ayat 89. Ada surat ke-88 ayat 89. Ketemu Bu Elin? Ya, 42 ya. Surat ke-88 ayat 89. Surat Al-Wasiyah ini mah 88 mah. Sebentar, sebentar. As-Syu'ara. Al-Syu'ara itu Sebentar, sebentar. Saya yang salah berarti. Surat ke-26 Ustazah. Surat ke-26. Iya, Oh. 88 Al-Ghos ya. Iya, maaf, maaf, maaf. Ayat ke berapa? 89. Iya. Dari 88 aja. Oh, maaf, maaf, saya salah baca. 88 sampai 89 bukan surat ke-88. Saya salah baca, maaf ya, salah catatan ya. Ya, surat As-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Mangga, saya Bu Elin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون. Yang itu ya, Bu, benar. Iya. Sampai ayat berapa? Satu lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya, sama artinya boleh. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, Masya Allah. Sadaqallah lazim. Ya, tenun, Bu Elin. Ya, Masya Allah. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat pahala ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, segala puji bagi Allah, teman-teman. Ya, yang Allah itu dialah yang menciptakan alam ini. Ya, dan Dia juga menciptakan tidak hanya alam dunia, ya, tapi Dia juga menyiapkan ya alam akhirat untuk kita. Ya, termasuk ada nanti kita akan mengalami juga ya sebuah negeri ya negeri kebangkitan di sana itu ya negeri kebangkitan di mana hari tersebut ya tidak lagi ada manusia yang dapat berdusta ya pada hari itu adalah hari di mana harta kekayaan kedudukan pangkat jabatan serta orang tua anak dan istri tidak ada faedahnya sama sekali tidak lagi berguna bagi kita pada hari itu hanya yang hatinya bersihlah gitu ya yang wajahnya nampak berseri-seri penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan dikatakan dalam surat Asy-Syu'ara tadi, ya teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu pada hari harta dan anak-anak laki-laki tiada berguna, ya kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, berarti betapa pentingnya hati bersih ini ya teman-teman, karena tempat hidup kita nanti itu hanya bisa kita nikmati dengan membawa hati yang bersih ya ketika kita di dunia saat ini gitu ya. Nah, di dalam kitab Ighosatulahfan ya halaman 7 nah dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Apa sih yang dimaksud dengan hati yang bersih? Ya, hati yang bersih adalah ya.
Ya itu salah satunya bersih dari syahwat atau keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah. Ya. Dan yang kedua adalah dia bersih dari syubhat. Ya. Syubhat itu adalah kesamaran, ya, yang bertentangan dengan nas, ya, ayat-ayat Allah, ya. Sehingga dengan hal tersebut, ya, hatinya menjadi bersih, ya, ketika dia beribadah kepada Allah, bersih dari selainnya, selain Allah, ya, dan dia akan berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Nah, jadi dua, ya. Menurut Ibnu Qayyim, ada dua hal yang bisa membuat hati kita bersih, yaitu kita bersihkan dari syahwat, ya, nah, yang bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak semua syahwat itu bertentangan, ya, hawa nafsu, ya, syahwa, atau bahasa lainnya keinginan. Nah, tadi ekspektasi, ya, tapi ini syahwat itu lebih luas lagi, ya, keinginannya, dimaksud dengan keinginannya lebih luas lagi, dan dari subhat. Nah, ini dua ini ya teman-teman. Jadi ini sebagai bagian ikhtiar buminya, kita bersihkan hati kita tuh dari dua hal ini. Nah, terkait syahwat ya, hawa nafsu. Nah, teman-teman kita juga dulu ya, nggak tahu tuh kapan ya, pertemuan keberapa, pernah bahas juga tentang hawa nafsu. Ya. Nah, hawa nafsu ini, apa sih disebut dengan hawa nafsu? Ya, yaitu keinginan ya, dorongan untuk, inilah keinginan untuk hal-hal yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. Nah, keinginan ini sebetulnya sifatnya netral, teman-teman ya. Hawa nafsu itu sifatnya netral. Nah, kapan dia itu menjadi buruk? Ketika hawa nafsunya, keinginannya bertentangan dengan perintah-perintah Allah, ya. Dengan larangan Allah, disitulah ketika disitulah nafsu itu dikatakan buruk, ya. Nafsu, kita membutuhkan nafsu misalnya untuk makan, kita butuh nafsu, ya, nafsu makan, ya. Kemudian kita juga butuh apa lagi? Tidur ya, nafsu tidur gitu ya. Jarang ya kita tahunya nafsu itu nafsu makan ya, sama nafsu birahi gitu doang ya. Padahal nafsu itu ya keinginan-keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita ya. Nafsu minum, nafsu tidur ya, nafsu untuk apa namanya istirahat. Perlu keinginan, kalau nggak ada keinginan nggak ya susah gitu ya. Nah, makanya tadi dikatakan hawa nafsu itu sifatnya netral. Kapan dia itu buruk? Yaitu ketika bertentangan dengan perintah atau larangan Allah. Nah, jadi kita bersihkan dari syahwat yang seperti ini, dari nafsu yang seperti ini ya. Pengennya mau makannya banyak, pengennya makannya yang tidak toyib gitu ya. Ah, yang penting halal, kadang-kala gitu ya. Padahal Allah mintanya tidak mengatakan tidak halal saja, tapi toyib ya. Kulu wasrobu wala tusrifu, kan gitu ya. Makanlah ya, tapi jangan berlebihan, kata Allah itu. Nah, berlebihan di sini salah satunya adalah toyib gitu ya. Salah duanya adalah tidak sampai kekenyangan ya, karena dalam hadis ada dikatakan oleh baginda SAW itu muslim itu makannya dengan satu usus, tapi orang kafir itu dengan tujuh usus, apa aja masuk gitu ya. Jadi kalau orang lapar terus makan terus banyak ya, nah itu hati-hati ya, itu ciri-ciri orang kafir ya. Nauzubillah min dzalik. Nah teman-teman, jadi atau nafsu maunya apa ya, subuh-subuhin nanti kadang-kadang ngantuk ya, maunya mah tiduran lagi ya, malas-malasan lagi, kata nafsu teh gitu. Padahal Allah memerintahkannya apa, pagi-pagi itu ya sebisa mungkin kalau kita dalam kondisi yang benar-benar tidak urgent gitu ya untuk tidur, ya jangan tidur lagi, karena itu ternyata akan menghambat rezeki kita ya. Jadi kalau pengen rezekinya lancar, maka bangun pagilah ya, bangun. Malaikat rahmat itu sedang menyebarkan rahmat di waktu subuh itu ya, masya Allah. Rugi ya. Jadi yang pengen kaya itu bukan sibuk kerja ya, sibuklah bangun pagi, beribadah sejak pagi hari kepada Allah ya. Rezekinya apa apapun ya, termasuk pengen yang hutangnya mau lunas dan seterusnya ya, pengen punya jodoh, punya rumah, punya keturunan, punya apa, nah itu teman-teman sibuklah bangun pagi. Nah itu ya. Nah, karena kalau nafsu itu maunya hal lain ya. Tapi bangun pagi bukan sekedar bangun pagi, udah nih udah bangun, habis itu tidur lagi, tak? Bukan ya. Atau bangun pagi tapi dia melakukan aktivitas ibadah. Nah, itu juga sayang ya. Tapi kan Bu, pagi gimana mau ibadah? Saya mau harus ngurusin anak-anak dan seterusnya, kan bisa sambil. Ya, sambil tetap berzikir kepada Allah ya, setiap misalnya lagi kita ngaduk-ngaduk apa sayur ya. Nah, sambil setiap adukan
dengan zikir ya, sambil nyapu setiap gerakan tangan kita dengan zikir. Nah, banyak ya kan, bisa zikir itu adalah hal yang sebetulnya ibadah yang sangat gampang dilakukan, nggak butuh biaya, nggak butuh apa, bahkan dalam hati juga bisa ya. Orang nggak punya mulut misalnya, nggak punya mulut, nggak punya lidah, bisa, masih bisa itu ya, karena hati ya, kecuali dia udah nggak punya hati ya, wassalam. Kalau udah nggak punya hati emang wassalam ya teman-teman. Sebentar, sebentar. Ya, itu ya. Nah, kemudian sahwat kadang-kadang maunya apa? Pengennya sih marah-marah ya, baper ya baper aja, lagi tersinggung tersinggung aja gitu ya, lagi kesel ya kesel aja diikutin gitu. Nah, sahwat tuh maunya begitu. Nah, berarti kan itu bertentangan dengan perintah Allah ya. Bentar, bentar. Saya ngasih ini dulu sama ibunya. Bentar. Ya, itu ya sahwat. Kemudian sahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah ya, bisa berasal dari wanita mungkin ya, akhirnya dengan sahwat yang muncul, atau sebaliknya kalau kita tuh ya dengan pria gitu ya, itu bisa muncul. Berarti sahwat di sini lebih ke jinsi ya, ya dalam hal ini mungkin ke apa, seksual gitu ya teman-teman ya. Nah, akhirnya mendorong apa? Mendorong untuk melakukan ini, mendekati zina ya. Mungkin nggak berzinahnya, tapi mendekati hal yang mendekati zina ya. Mulai saling pandang, lempar senyum ya. Kenalan, janjian. Nah, terus kan. Nah, sesuatu yang mendekati zina itu juga sudah diharamkan oleh Allah. Nah, tapi kadangkala ya ini, apalagi sekarang di apa, kita hidup ya di dunia kapitalis ya, yang meniscayakan kebebasan ya dengan ide demokrasinya, salah satunya adalah kebebasan berperilaku ya. Orang sekarang mau seperti apa berperilakunya itu ya, walaupun itu sangat bertentangan dengan hukum Allah, itu ya dipandang wajar karena itu hak asasi manusia katanya ya. Maka kita nggak aneh yang ngelihat orang-orang yang pacaran, seks bebas, apa itu nggak pernah didelik ya. Bahkan sekarang yang mungkin menghalangi ya orang-orang yang sedang melakukan kebebasan tadi, ya itu dia yang bisa kena delik gitu ya, delik hukum ya, karena dikatakan melanggar kebebasan orang lain ya. Nauzubillah, itu akibat hawa nafsu ya. Nah, kita bersihkan dari begitu. Kalau udah mulai suka nih sama lawan jenis, bersihkan ya, banyakin istighfar kepada Allah, minta tolong kepada Allah ya, agar kita dijauhkan dari perbuatan yang haram akibat rasa suka kita kepada lawan jenis ya. Karena rasa suka kepada lawan jenis ini bisa menjangkiti siapapun ya, saya kira siapapun dan kapanpun, kita nggak bisa prediksi ya, baik dia itu mungkin anak-anak ya, dia sudah remaja, sudah menikah gitu ya, entah itu perempuan laki-laki sama aja ya. Peluang untuk terjerumus ke sini tuh, terjangkit ke sini ya, menyukai lawan jenis lain misalnya ya, jenis lain maksudnya udah punya pasangan ya, udah punya suami, punya istri, suka sama yang lain, enggak, itu pasti ada gitu ya, peluang seperti itu. Nah, dalam hal itu, dalam hal ini, ketika kita mengalami hal tersebut ya, sebisa mungkin ya, sedapat mungkin kita berusaha untuk membersihkan dari hawa nafsu tersebut. Ya. Kemudian kadangkala berasal dari anak ya, dorongan akhirnya kita punya syahwat yang bertentangan tadi, atau karena harta kekayaan. Nah. Dan memang ini ujian tersendiri teman-teman, karena dalam surat Ali Imran ayat 14 dikatakan Allah itu menguji manusia dengan dunia ya. Dunia itu apa? Memang dijadikan terasa indah kata Allah itu ya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia ya. Cinta terhadap apa yang diinginkan. Diinginkan berarti apa yang diinginkan oleh syahwat tadi gitu ya. Itu apa? Cinta kepada perempuan-perempuan, anak-anak, benda ya, yang mungkin bentuknya emas, perak, apa macam-macam ya. Kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang mungkin bukan kuda pilihan, apa? Nah, mobil-mobil pilihan ya. Pesawat-pesawat pilihan dan lain-lain gitu ya. Nah.
hewan ternak ya. Hewan ternak ini berarti kan apa? Ke bisnis ya. Nah, ujungnya nanti ke bisnis, sawah ladang gitu ya, pertanian itu kan juga usaha ya. Itu memang dibuat rasa indah, rasanya indah, pengen gitu ya punya. Nah, pengen ngejar. Nah, itu ujiannya sehingga disinilah letaknya kita itu penting membersihkan hati ya dari sifat apa syahwat yang bertentangan tadi karena dunia dia selalu terlihat indah di hadapan kita ya. Jadi bagaimana keindahan tadi kita lawan dengan kekuatan berpikir kita gitu ya, coba berpikir ya sehingga syahwat itu jadi kalah ya teman-teman. Jadi untuk mengalahkan syahwat adalah dengan akal ya, kalahkan dia dengan akal kita. Pikirkan benar nggak nih saya itu melakukan ini ya, gimana nih caranya untuk menghilangkan syahwat ini gitu ya, syahwat yang negatif ini. Nah kita bisa dengan berpikir ya, bukan bisa ya, kuncinya di akal kita. Pakai akalnya, gunakan nih kemampuan berpikir kita untuk melawan syahwat tadi. Benar nggak nih ya, kalau nggak benar udah lawan ya, tinggalkan seperti itu. Ya, sehingga dalam hal ini teman-teman ya, ujungnya kalaupun nanti dengan syahwat terhadap wanita tadi pasangan ujungnya zina ya, ujungnya apa? Terjadi juga perpecahan ya. Serem gitu ya, akibat kebebasan ya seksual saat ini terjadi banyak hal yang mengerikan ya, yang di luar nalar gitu ya. Di luar Nurul katanya ya, si Nurul dibawa-bawa ya. Nah, pembunuhan yang benar-benar ya, kalau dulu mah ya, kalau dulu tuh tahunya pembunuhan itu ya tancap mati gitu ya, tembak jedor mati gitu. Sekarang itu kan jenisnya luar biasa, penyiksaannya apa dulu seperti apa. Bahkan saya pernah baca itu sebelum dia mati, dia ada perempuan ya di Jepang itu sampai diperkosa oleh 500 orang dulu gitu ya, baru dia akhirnya dibunuh, dibunuhnya juga di semen atau apa gitu. Mengerikan sekarang itu ya, akibat ini ya, syahwat ini teman-teman, mau sudah mencari ya. Dan itu terus dianggap wajar di sistem demokrasi ini ya, karena ide kebebasan itu yang menghancurkan ya. Makanya teman-teman kita tidak boleh ya meyakini, meridhoi, mengakui ya sistem kufur yang dibuat oleh manusia ya, dalam hal ini demokrasi yang lahir dari ideologi kapitalis ya. Karena itu bertentangan sekali ide-idenya itu dengan hukum Allah ya. Kalaupun kebebasan berpendapat, ada batasannya bebas berpendapat dalam Islam itu. Tidak semua bebas gitu ya, apalagi kebebasan kebebasan saat ini. Ya. Notabene ya akhirnya bebas menghina agama, berarti kan menghina Allah dan Rasulnya. Ya itu juga dibiarkan. Itu dilindungi oleh hukum gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindari dari meridhoi hal-hal yang bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin. Nah, lalu bagaimana dengan hal yang subhat ya teman-teman? Nah, subhat itu adalah perkara-perkara yang samar ya. Perkara yang samar yang belum jelas ini halal atau haram ya sebetulnya. Nah, jadi dalam hal ini ketika kita nggak jelas keadaannya, apa yang diutamakan ditinggalkan yang diutamakan. Ya kalau nggak jelas jangan dilakukan, jangan diambil. Ya itulah subhat. Ya bisa dalam segala perkara, misalnya yang mau kerja ini belum jelas nih, ini hukumnya apa nih, boleh atau enggak ya, atau mungkin nggak jelas juga pekerjaannya, masih pakai pokoknya katanya gitu ya, pokoknya nanti gini pokoknya. Nah, nggak jelas juga kayak gimana. Nah, tinggalkan ya, tinggalkan sampai kita pastikan dulu gitu ya, itu apakah halal atau haram ya. Makanan pun begitu, enak banget, udah saya belum pernah makan kue tart misalnya ya, ada yang ngirim kue tart tapi nggak jelas ini halal apa enggak ya, tinggalkan, buang ya. Apalagi ya banyak sih mungkin makanan ya, kemudian tadi pekerjaan atau aktivitas yang akan kita ambil ya. Nah itu sebat atau tidak, nah itu maka sebaiknya ditinggalkan, jangan diambil. Nah jadi membersihkan hati itu begitu teman-teman ya, dengan cara meninggalkan yang subhat tadi, jangan diambil ya. Sehingga orang yang menjauhi subhat akan terpelihara apa, kehormatannya ya, kemudian terpelihara juga agamanya ya. Banyak misalnya, ayo kerja ke luar negeri, nggak jelas sebetulnya kerjanya bagaimana, prosedurnya gimana, main percaya aja gitu ya, itu perkara subhat. Akhirnya apa, kita lihat ya, banyak ternyata itu penjualan manusia gitu ya, akhirnya rusak kehormatannya ya, apalagi agamanya, susah gitu ya untuk dia
beribadah dan lain-lain. Ya, malah dia melakukan pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi teman-teman sesungguhnya yang jelas, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Ya. Jelas maksudnya Allah menjelaskan mana yang halal, mana yang haram gitu. Jelas sekali. Cuma nanti kadang-kadang kita menemui keadaan yang itu bingung secara fakta bagaimana. Sehingga itulah yang disebut sebagai subhat. Ya, nah, dalam hal ini kata perintahnya apa? Tinggalkan. Kalau kamu bingung fakta tersebut halal atau haram, karena halal haramnya udah jelas hukumnya dari Allah. Ya, mana yang halal, mana yang haram udah jelas, cuma pada fakta realitas kehidupan kita kadang bingung menentukan fakta tersebut itu masuknya haram atau masuknya halal gitu ya teman-teman. Nah dalam hal ini yaitu harusnya ditinggalkan. Sampai di dalam sebuah hadis ya riwayat Imam Bukhari ya, dikatakan Rasulullah SAW bersabda ya. Nah, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas, kata beliau ya. Namun di antara keduanya ada perkara subhat yang samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang subhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Terpelihara agama itu maksudnya gimana? Ya dia jadi tidak melanggar perintah Allah, terpelihara agamanya dan kehormatannya, terpelihara. Ya karena ketika kita melanggar perintah Allah sebetulnya kita sedang menghinakan diri, ya. Di hadapan manusia gitu ya. Kita terhina pula di hadapan Allah ketika bermaksiat melanggar perintah Allah. Lalu lanjutan hadisnya, dan barang siapa yang sampai jatuh mengerjakan perkara yang subhat ya, perkara-perkara subhat, sungguh dia seperti seorang penggembala ya, penggembala ya, yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya ya. Ya kan masa gembala ternak di pinggir jurang kan berarti ada peluang akan jatuh ya, harusnya kalau sayang sama gembalanya jangan cari yang pinggir jurang ya. Tapi carilah tempat lain yang itu si gembala si ternaknya itu akan selamat. Itulah yang dikatakan kita menghindarkan diri dari subhat itu begitu, karena subhat itu seolah kita ada di pinggir jurang gitu teman-teman ya, di pinggir jurang dan kita bisa terpeleset ke situ. Ya, nauzubillah min syarri. Ya. Seperti itu, ya. Nah, berikutnya adalah bersihkan bersihkan hati dari apa? Dari hal-hal yang mengotori lainnya, misalnya ya, dari ketidakikhlasan, ya. Dari ketidak terutama ketidakikhlasan, karena ketidakikhlasan ini nanti akan efeknya juga kemana-mana teman-teman ya. Ikhlas dalam ini ikhlas itu ada dua hal ya. Ikhlas menerima ketetapan Allah. Yang berikutnya adalah ikhlas dalam beramal. Ya, beramal. Yang saya jelaskan di sini adalah yang dimaksud dua-duanya, ya. Yang pertama ikhlas terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Nah, teman-teman ketidak ikhlas tidaknya kita terhadap ketetapan Allah itu akan menghantarkan kepada efeknya yang luar biasa kemana-mana, ya. Ketika kita tidak ikhlas misalnya, pasti kita jadi nggak sabar, pasti jadi hatinya tambah kotor, pasti habis itu apa? Mungkin kita sulit bertawakal kepada Allah, terus apalagi kita sulit berbaik sangka kepada Allah ketika kita awalnya sudah tidak ikhlas, gitu ya teman-teman. Jadi akan ada rentetan penyakit-penyakit kotoran-kotoran hati lainnya, dan itu merupakan dosa-dosa kepada Allah. Kita nggak ikhlas itu bentuk dosa kepada Allah. Ya. Kemudian dalam beramal pun begitu, ya, bersihkan hati kita dari selain Allah, ya, karena beramal itu bukan untuk Allah, pasti untuk makhluk, ya. Kita ibadah harusnya untuk cari perhatiannya Allah, ya, ternyata kita beribadah untuk dipuji makhluk. Nah, berarti kotor hati kita dari apa tadi, ya, keikhlasan untuk Allah, tapi dikotori dengan kita menginginkan sesuatu dari makhluk. Nah, seperti itu, ya. Bentuk tidak ikhlas itu dalam beramal ya bisa mungkin nanti bentuknya itu ria ya, pengen dipuji, ria itu menampakkan amalnya akhirnya ya karena pengen dipuji orang, atau nanti bentuknya sum'ah ya, sum'ah itu dia amalnya sudah dilakukan mungkin ikhlas di seluruhnya tapi dia menceritakan amalnya ya dalam rangka pengen dipuji, nah itu masuknya sum'ah, itu pun jadi tidak ikhlas akhirnya, yang tadinya ikhlas jadi hilang tuh ya, bisa merusak catatan amalnya. Atau nanti ikhlas itu apa dengan apa hilangnya, dengan rasa ujub ya, bangga diri ya.
aku dong. Nah, gitu ya, itu juga bisa merusak keikhlasan kita dalam beramal, ya. Aku dong, aku mah ya, suka ngaji gitu ya, suka ini, suka itu. Nah, itu hati-hati. Nah, itu ya, teman-teman. Udah jam 6.30 ya lewat di saya. Mungkin itu ya sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Intinya hati ini ya teman-teman perlu dijaga ya. Maka Rasulullah suka bilang pernah bilang ya bahwa baik buruknya kita itu tergantung hatinya. Maka ketika hati ini dijaga dengan menjaga pemikiran kita ya, insya Allah itulah yang akan membuat kita nanti berseri-seri orang-orang yang paling bahagia di kapan di suatu negeri yang akan kita lalui bareng-bareng ya bersama-sama nanti itu negeri akhirat ya. Termasuk orang yang berseri-seri. Kenapa? Karena kita pulang dengan hati yang bersih. Atau mungkin kalau dalam ayat yang lainnya itu dengan jiwa yang mutmainah gitu ya. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan dan limpahkan taufik kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, saya serahkan kembali kepada Teh Yani. Mangga Teh Yani. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya ya, mau ikut jawab juga boleh ya. Atau mau konsultasi hal lain silahkan. Mangga. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillah materi hari ini. Insya Allah, jika ada yang teman-teman mau sampaikan, mau tanyakan di materi hari ini, boleh raise hand atau di kolom komentar yang ada di ruang Zoom. Begitupun teman-teman yang hadir di ruang Facebook ya, dipersilahkan bisa di kolom komentarnya di ruang Facebook atau bisa ke messengernya Pembuktian Cinta. Atau teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan terkait apapun, juga saya persilahkan. Bisa raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya langsung. Mungkin pada para alumni Tasik nih yang hadir hari ini, terkait materi yang kemarin yang ingin didiskusikan juga saya persilahkan. Teh, saya mau bertanya, Teh. Ya, silakan, Mbak Eni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Teh, saya ada pernah ditanya teman seperti ini. Dia punya anak itu dia apa LGBT, LGBT ya. Tapi dia sekarang tuh sudah sadar, sudah melakukan apa? Sholat sudah insaf lah, sudah sadar lah begitu. Tapi kadangkala tumbuh hatinya tuh belum ini ya, belum bisa melepas untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah tuh suka sesama jenis itu. Nah kemudian orang tuanya tuh berkata gimana Bu ya katanya gitu. Saya tuh punya anak seperti itu, dia sudah sadar, dia sudah insaf, dia sudah segalanya lah ya, dia melakukan sholat segala macam, sholat tobat segala macam lah. Tetapi dia tidak kadang-kala tumbuh hatinya tuh ingin lagi berbuat seperti itu. Akhirnya dia punya kesimpulan seperti ini. Orang tuanya pernah berkata, coba kamu menikah, siapa tahu kamu bisa hilang. Tapi dia takut untuk menikah karena apa? Karena dia takut menyakiti pasangan dia. Karena dia merasa masih kadang-kala tumbuh hal seperti itu, keinginan dia yang seperti itu. Nah, jadi dia tuh bertanya pada saya, gimana Bu ya jalan keluarnya agar dia yakin untuk meninggalkan itu semua seperti itu. Nah, saya sendiri belum saya jawab karena saya juga bingung ya. Karena apa namanya tuh hati itu, saya pernah tanya dengan anaknya itu nggak bisa teh katanya gitu. Karena hati ini kadang-kadang bergejolak. Nanti saya bertambah dosa padahal saya ini sudah insaf, sudah apa namanya tuh sudah nggak melakukan hal seperti itu. Nah, tapi saya takut nanti kalau saya menikah itu jalan keluarnya saya menikah untuk mencintai dia sepenuh hati. Mungkin sementara katanya gitu. Tetapi nanti kelanjutannya saya akan menyakiti dia aja. Jadi sekarang saya mengambil kesimpulan saya tidak mau menikah. Karena saya takut dosa. Nah, itu kira-kira bagaimana Bu apa Bu Dewi jalan keluarnya? Pertanyaan saya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Eni. Mangga Bu Dewi, pertanyaan dari Mbak Eni. Ya, Mbak Eni atau Bu Eni? Teh Yani nggak ini nggak konsisten. Mbak Eni selama ini. Ya, baik. Ya, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Kita ikut miris ya teman-temannya dengan keadaan saat ini ya tadi yang memang ini efek dari kebebasan itu ya kebebasan yang tanpa batas ya padahal Islam itu membebaskan tapi ada batasan ya dan batasan itu sebetulnya
untuk membebaskan manusia dari diperbudak hawa nafsu, ya. Jadi sebetulnya untuk membebaskan manusia batasan-batasan yang Allah berikan tersebut. Nah, Bu Eni dan teman-teman, ya, sebetulnya kalau ada kelainan seksual itu memang agak sulit diperbaikinya kalau kita tidak menemukan akarnya, ya, penyebabnya, ya. Virusnya itu ada di mana nyangkutnya. Nah, jadi apa? Kita perlu memperhatikan latar belakang. Ya, intinya kalau kita pernah belajar ya tentang gorizah, ya, tentang naluri. Nah, ada naluri pada diri manusia itu namanya gorizah nau, ya, nur gorizah nau. Gorizah nau ini ada naluri untuk melestarikan keturunan. Nah, dia muncul, ya, penampakannya adalah misalnya ada rasa suka kepada lawan jenis, ya. Jadi memang seperangkat perasaan dan perilaku manusia yang aktivitasnya tersebut untuk melangsungkan kelanggengan keberlangsungan generasi manusia, keturunan manusia, ya. Pokoknya dengan naluri ini manusia tuh jadi mau berkembang biak gitu. Jadi ibaratnya kalau berkembang biak ya berketurunan, kembang biak kayaknya kambing gitu ya, berketurunan gitu ya. Nah, rasa suka kepada lawan jenis ya, karena dengan rasa suka tadi jadi mau berketurunan gitu ya. Nah, makanya kalau rasa suka kepada lawan jenis itu berarti sudah keluar dari naluri manusia ya, itu ada yang salah berarti dengan nalurinya. Kemudian rasa sayang kepada anak, istri, suami, pasangan dan seterusnya ya. Nah, itu juga bentuk penampakan dari gorizah nau ini ya, yaitu naluri melestarikan keturunan. Nah, gorizah ini ya, salah satu gorizah nau ini dia butuh pemenuhan. Ya, misalnya pemenuhan itu begini. Anak butuh diperhatiin sama ortu ya, sama orang tua. Nah, ketika tidak diperhatikan, nah itu akan jadi masalah di masa depan itu, ya. Jadi ibaratnya pemenuhan itu ibarat dipenuhi itu seperti tangki ya. Tangki itu perlu diisi. Nah, diisinya itu dengan apa? Dengan hal-hal yang ya ibarat mungkin air ya harus diisi air ya, tergantung kebutuhannya. Kadang tangki itu isinya kan tidak hanya air ya, ada tangki buat ngisi mungkin ngisi apa ya, kadang sampah isinya apa. Nah, begitulah gerizah ini ya. Jadi dia harus dipenuhi, misalnya tadi dia butuh perhatian sebetulnya, dia butuh perlindungan, dia butuh pujian, dia butuh apa dari orang tua, ketika dia tidak dapat, nah ini tangkinya berarti kosong. Nah, dan sifat manusia alaminya selalu akan berusaha mengisi tangki-tangki kosong tadi. Ya, misalnya ketika dia nih dari orang tua nggak dapat pujian, nggak dapat perhatian, nggak pernah ya, selalu disalahin aja, dimarahin, diomelin. Ya, akhirnya nanti pengaruh juga ke naluri lainnya, itu naluri pertahanan dirinya. Dia merasa tidak dihargai, akhirnya apa? Naluri-naluri ini akan terus mencari pemenuhan si tangkinya. Gimana caranya? Akhirnya dia keluar rumah tuh si anak itu. Oh, ternyata aku dihargai kalau ngerokok, maka dia akan ngerokok. Karena didapat tuh tangkinya terisi itu. Nah, tapi yang ngisi teman-temannya dan dengan cara yang salah. Nah, itu ya teman-teman. Kan ke sana efeknya. Atau ternyata aku dihargai kalau aku itu pegang senjata. Ya, makanya anak tawuran tuh itu biasa anak-anak yang kurang penghargaan di dalam rumah, ya teman-teman. Orang yang kena narkoba gitu kurang. Kurang terpenuhi kebutuhan naunya ya di dalam rumah oleh orang tuanya, sehingga dia mencari pemenuhan di luar sana. Ya, bahkan dia rela mati karena dia merasa nikmat terpenuhi gitu kebutuhannya ya. Ketika tidak terpenuhi ya memang gelisah, mau marah-marah akhirnya ya, anak mungkin di rumah tantrum melulu ya, marah, akhlaknya buruk gitu karena tidak terpenuhi tangkinya ya, karena gelisah dari rasa gelisah tadi ya. Memang naluri tadi tidak terpenuhi akan muncul gelisah. Nah, bagaimana dengan LGBT gitu ya, apa namanya itu, penyimpangan orientasi seksual gitu kan ya. Dia itu ya suka kepada sesama jenis atau mungkin dua jenis gitu ya, ke perempuan iya, ke laki-laki ya. Nah, biasanya karena kurang pemenuhan, ada tangki yang tidak terpenuhi oleh orang tua di waktu kecil ya. Bisa jadi pertama misalnya kalau dia gay ya, dia kurang pemenuhan dari ayah, biasanya kurang kurang cinta, kurang sentuhan, mungkin kurang pujian, kurang perhatian dari ayah biasanya penyebabnya ya. Nah, kosong akhirnya ternyata ketika dia dewasa mulai balig, naluri seksualnya muncul. Nah, itu ternyata orientasinya jadi ke sana. Atau bisa jadi efeknya kalau dia perempuan nih, kurang kasih sayang dari ayah, efeknya itu nanti dia senangnya itu kepada laki-laki beristri gitu ya. Dia merasa dicintai, merasa bahagia gitu kalau dapat suami yang beristri ya, atau sama om-om gitu ya, walaupun tidak bersih ya, udah lebih tua gitu
Nah, karena sebetulnya jiwanya itu rindu dengan sosok ayah tanpa dia sadari ya, sebetulnya biasanya tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Nah, atau ada juga kasus dia itu menjadi gay karena dia benci sama ibu. Bang, malam ya. Oh iya, tiba-tiba. Sehat. Nah, ya benci sama ibu. Ya, saya dulu pernah baca ya, dulu masih dulu sebelum gay lesbian itu populer ya. Dia itu jadi ada tulisan dulu tuh kalau nggak salah majalah apa ya? Majalah ada gak majalah wanita ya dulu kan suka ada, nggak tahu sekarang majalah wanita masih ada nggak ya gitu. Atau majalah gadis atau apa gitu lah ya, saya lupa dulu. Nggak langganan juga baca punya orang kalau nggak salah ya. Lalu itu ada kisah yang saya baca itu kisah latar belakang kenapa mereka tuh jadi gay, jadi lesbi. Sudah mulai ada tuh muncul dulu tuh tahun mungkin tahun 90-an. Saya waktu bacanya SD apa SMP ya? SMP kayaknya. Nah, jadi ada satu dia tuh kenapa benci sama perempuan karena ya, dia dia pernah dulu katanya, mohon maaf ya, ngelihat orang tuanya sedang berhubungan. Nah, dia mendengar desahan ibunya. Nah, saya jijik katanya dengar desahan ibu saya. Nah, sejak itu dia jadi benci sama perempuan. Nah, ternyata karena faktor itu juga bisa gitu ya, teman-teman. Jadi pengalaman-pengalaman di masa lalu yang negatif lah, ya dianggap negatif gitu, itu bisa mempengaruhi orientasi seksual jadi berubah. Nah, gitu. Nah, Bu Eni, jadi nanti bisa dicek. Saya juga pernah ya nerapi seorang gay gitu. Memang ternyata dia kurang sentuhan dari ayah karena ayahnya udah meninggal dari dulu dan ternyata tidak ada sosok pengganti. Ya, sosok pengganti ayah tersebut. Nah, itu yang jadi bahaya. Akhirnya ya karena sekarang gerakan gay jadi sebuah gerakan, jadi style gitu ya. Akhirnya kepengaruhnya cepat sekarang itu. Ya sebetulnya dulu kan kita juga, saya pribadi ya, dengan orang tua tuh kurang dekat rasanya, kurang sentuhan, kurang apa. Cuma kan mungkin dulu gerakan orientasi seksual yang salah ini itu tidak banyak rangsangan lah gitu ya dari media. Nah sekarang udah mah kekurangan, akhirnya terangsang dengan contoh-contoh dari media. Ya akhirnya ke sana orientasinya jadi berubah. Ya. Itu oh Bu Eni, jadi silakan digali saja dulu ya, itu memang harus personal ya, gimana latar belakang anak ini, nanti kalau ketemu nanti bisa diterapi ya, bisa diterapi misalnya karena kurang kasih sayang dari ayah. Nah, kalau benar misalnya itu, atau dia justru trauma ya dari ayah, sering dipukuli, nah atau macam-macam. Nah, dia berarti kan tetap butuh sosok ayah kan sebetulnya ya. Nah, atau nanti kaitannya dengan bahasa cinta ya, mungkin sosok ayah baik-baik saja tapi tidak memberikan bahasa cinta yang dibutuhkan ya, jadi tangkinya tetap kosong. Nah, bahasa cinta tiap orang kan berbeda ya, ada hadiah, ada perhatian, apa pelayanan, quality time, ada pujian. Nah, ketika anak ternyata dominannya yang mana dan dia tidak terpenuhi, nah itu juga akan menyebabkan orientasi seksual itu jadi salah gitu ke depannya, itu masa depannya ya. Jadi kalau ketemu misalnya nanti bahasa kasih sayangnya apa, nah penuhi aja dari sekarang ya, dibilas ya, misalnya kalau ayahnya masih ada, kalau nggak ada, kalau betul karena ayah gitu kurang, misalnya kurang pujian dari ayah, nah cari sosok laki-laki lain yang sering memuji dia sebagai seorang ayah gitu ya, mungkin itu entah kakaknya ya, entah itu pamannya dimintain tolong, atau kalau nggak juga ya nanti kita bisa konsultasi ya kepada ahlinya gitu ya Bu Eni ya, kepada mungkin psikolog ya, terapis-terapis. Nah itu bisa, nanti ada terapi-terapi tertentu juga ya, terapi yang bentuknya fisik dan lain-lain, terutama ya Bu Eni terapi-terapi Quran ya, terapi Quran ya, rukyah-rukyah itu suka identiknya dengan jin ya, padahal enggak juga, ini untuk bersihin hati kan, obat hati itu salah satunya adalah dengan baca Quran dan maknanya ya, supaya berefek. Gimana Quran itu, baca dulu maknanya, artinya, termasuk tafsirnya, lalu mulai dibacakan tuh ayat-ayatnya sambil dihayati gitu. Nah itu jadi berefeknya luar biasa. Nah makanya dia penting selain bertobat ya, dia penting tobat itu diiringi dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Salah satunya adalah dengan belajar. Jadi dia harus dekat dengan Islam, dekat dengan Quran. Harus belajar Islam kalau mau sembuh gitu ya. Akhirnya ketika dia berinteraksi dengan Quran pun, interaksinya interaksi yang memang menyembuhkan. Ya, beda kalau orang nggak ngaji, keimanan tidak diupgrade gitu ya, interaksi dengan Quran ya seperti air di atas daun talas aja mungkin rasanya ya, ya akan berefek tuh ketika kita memang
interaksinya dengan Quran tuh sangat dekat, ya hatinya dekat, ya maksudnya dekat dengan Allah gitu, sehingga dengan Quran pun nanti efeknya, efek sembuhnya luar biasa. Dibantu juga dirukyah oleh keluarganya, ya disediakan air minum macam-macam. Ya karena kalau hati udah kotor gitu, peluang jin setan masuk itu juga besar, Bu Eni, ya. Saya juga pernah ada guru saya sih yang cerita ya. Beliau tuh pernah merukyah seorang lesbi gitu ya, ternyata jin yang masuk jin lesbian juga gitu jinnya ya. Jadi nanti pengaruh efeknya ya kita maksimalkan aja ya, tentu kita nggak nyalahin jin ya, jin itu datang karena hati kotor, kalau hatinya bersih mah kan, nah tapi kita maksimalkan aja gitu ya, bersihkan hatinya dari tadi ya, mungkin karena kurangnya pemenuhan gurizah nau waktu masa kecil ya, penuhi itu ya, kita bisa nanti ada bagaimana cara membayar hutang pengasuhan ya. Itu ada caranya, nggak bisa saya jelasin di sini juga karena begitu panjang ya, nanti bisa juga tadi Bu Eni datengin terapis-terapis terdekat, atau nanti bolehlah japrian dengan saya gimana ya, atau nanti saya rekomendasikan guru saya bisa ya. Nah kemudian maksimalkan di rumah dengan terapi Quran, bantu sama semua keluarga ya, kita nggak tahu kan, kenapa saya bilang semua keluarga, bisa jadi yang dikabul doa adiknya, yang makbul itu ayat Quran yang dibacakan sama kakaknya dan seterusnya, sediakan air minum ya, dipakai mandi, dipakai untuk nyuci bajunya, untuk masak lah macam-macam, campurkan dengan air tadi gitu ya, insya Allah jadi maksimal ya, semua ikhtiarnya kita lakukan, dan bantu doa ya, kita bantu doa juga ya, kita sebagai saudara, kita sebagai sesama muslim, kita doakan orang-orang yang sedang tersesat di jalan Allah termasuk kita ya, kita juga pasti banyak sesatnya, Allah segerakan kembalikan ke jalan yang lurus ya, dan istiqomah di jalan yang lurus itu ya. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Bu Emi, teman-teman ya yang bisa Terima saya kasih Ustazah, jazakillah khair. Bisa mi wa ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Isna di ruang Zoom. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana sih cara mendeteksi hati kita sudah mulai bersih atau sehat? Dan bagaimana cara agar bisa istiqomah dalam berbenah diri, hati, dan pikiran? Ya, cara deteksi hati ya. Sebetulnya teman-teman tanpa diminta Allah itu ada apa ya? Ada istilahnya dibilang prosedur atau sistem ya, atau sunatullahnya lah ya. Sunatullahnya ketika hati kita kotor itu tuh akan berefek kepada perilaku kita, ya, kepada kehidupan kita. Nah biasanya Allah tegur ya ketika hatinya memang kotor. Banyak teguran-teguran. Nah, teguran-teguran tersebut ya salah satunya dengan Allah menghunjamkan perasaan negatif di hati kita. Ya. Ya berarti kan tadi deteksi hati kotor gimana? Kita punya perasaan negatif nggak? Gampangnya itu gitu sederhananya. Ya. Gampang, teman-teman bisa ya nanti mungkin searching juga untuk membantunya. Kalau cara saya itu bantu di searching mungkin di Google ya. Ada juga sih sebetulnya ada, saya ada slide ya. Contoh-contoh pikiran negatif, perasaan negatif. Ya. Jenis-jenis perasaan negatif, cari aja yang banyak. Kita lagi merasakan itu enggak? Dipikirkan, ya. Nah, berarti kalau ada merasakan hal tersebut, nah berarti hati kita lagi kotor. Ya. Lagi kotor. Walaupun misalnya ada sih saya nyimpan marah, tapi kalau dikasih nilai 0 sampai 10 misalnya, kualitas marahnya ya. Nilai marahnya. Cuma 1, nah itu juga tetap kotor. Ya, kita bersihin. Kita suka marah-marah, oh lebih pasti kotor banget gitu ya, banyak kotornya. Nah gitu cara deteksinya gampang ya, sederhana insya Allah. Terutama minta sama Allah, ya Allah mudahkan aku untuk mendeteksi kotoran-kotoran hati ya, yang mana yang kotornya. Nah, minta diberikan kemudahan dan kemudahan untuk membersihkannya ya. Nah, jadi sebetulnya kalau teman-teman yang udah ikut MSH ya itu lebih kebayang ya. Insya Allah lebih kebayang ya, intinya bersihkan hati itu kembali nanti kita rubah mindset, cara berpikir kita, kenapa kita marah, kenapa kita sedih, benci, pasti karena memandang keadaan yang sekitar kita itu dengan pandangan yang negatif ya, coba rubah dengan pemikiran yang positif. Nah, itu cara bersihin hati ya, seperti itu salah satu caranya kalau sudah terdeteksi. Nah, tapi kalau deteksi dengan cara begitu susah, teman-teman juga bisa begini merunutnya. Merunut dari teman-teman bisa bikin kolom ya, bisa bikin bagan atau kolom di kertas. Nah, kolom pertama nomor, kolom kedua itu nama, kolom ketiga kejadian,
Kolom keempat, jenis emosi. Kolom kelima, nilai emosi. Bisa diulangi, Tehani. Kolom satu apa, Tehani? Nomor. Kolom kedua, nama. Kolom ketiga, kejadian. Kolom keempat, jenis emosi. Kolom kelima, nilai emosi. Misalnya nama. Coba tulis nama orang-orang yang ada di sekitar kita. Sejak kita lahir, paling dekat pasti ayah ibu. Tulis ayah ibu, ya, namanya. Saudara kandung kita, teman-teman kita, ya, guru mungkin, tetangga, teman kerja, ya. Atau diri kita, tulis juga nama diri kita, ya. Terus tulis kejadian, ada nggak kejadian-kejadian yang kita ingat itu tuh, kita tuh kejadiannya itu bikin, kalau ingat kejadiannya kita tuh merasakan emosi tertentu. Misalnya dengan ayah, pernah dicubit tuh usia 5 tahun, ingat sampai sekarang. Tulis aja dicubit sama ayah. Kejadiannya banyak, tulis aja yang banyak ya. Kalau teman-teman ini memang betul-betul pengen bersihin hati. Lalu apa? Tulis tadi misalnya dicubit sama ayah. Kan kolom sebelahnya itu jenis emosi. Nah, waktu dicubit waktu itu apa yang muncul emosinya? Apakah sedih, merasa nggak dicintai, marah, kecewa, dendam, ya, benci atau yang mana? Tulis aja. Nah, kasih nilai emosinya. 0 sampai 10 skalanya. Kalau 10 itu rasanya pengen ngebunuh dia deh gitu ya. Kalau ingat kejadiannya itu berarti 10 gitu ya. Benar-benar akan dibunuh ke orang mah gitu ya misalnya. Itu berarti 10 tuh nilainya. 100 tingkat tertinggi gitu ya. Atau Pak, rasanya pengen bunuh diri gitu ya kalau ingat kejadiannya. Nah, itu berarti nilainya 10. Kalau di bawah itu ya ditakar aja dikira-kira nilainya berapa ya. Diingat-ingat aja, dirasa-rasain. Nah, lalu tentang ibu ya. Misalnya melihat ibu selingkuh, ah, tulis tuh ya, kecewa, nilainya berapa? 10 misalnya. Pengen nampar-nampar ibu saya pokoknya ya, misalnya gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa ya, tulis aja itu butuh jujur. Itu kan buat jurnal pribadi aja gitu. Nah, nanti dari situ kan kita bisa ngelihat, oh ternyata saya masih punya kotoran-kotoran ya, kotoran-kotoran hati gitu teman-teman. Kalau kata guru saya minimal 50 kejadian. Tulis, dapatin tuh 50 kejadian ya untuk buat bersihin hati. Ya, kalau udah 50 bersihin, bersih. Nah, cari lagi 50 lagi gitu ya. Luar biasa ya, teman-teman. Gitu. Dan bagaimana istiqomah? Istiqomah itu sesuatu yang mahal, teman-teman ya. Jangankan istiqomah. Jadi gini, kalau kalau kita lihat tingkatan manusia ya. Tingkatan apa namanya? Aktivitas ibadah manusia gitu. Ada yang tingkatannya itu faham ya, dia ngerti tapi dia belum mau ngerjain ya, dia tahu gitu harus sabar tapi dia belum mau atau belum bisa mengerjakannya gitu ya. Dia tahu harus ikhlas tapi belum mau atau belum bisa mengerjakannya. Dia tahu harus nutup aurat tapi belum mau atau belum apa namanya ikhlas, belum apa tadi, belum mau lah gitu ya, atau nggak mau atau belum mau mengerjakannya. Nah, setelah paham ya, ada juga orang yang mau mengerjakannya gitu ya, tapi sedikit yang ikhlas dalam mengerjakannya ya. Banyak yang paham, sedikit yang mau melakukan. Banyak yang melakukan tapi sedikit yang ikhlas ketika melakukan ya. Dan di antara yang ikhlas juga sedikit yang caranya benar ketika melakukan ya. Ada sih yang melakukan perbuatan, niatnya benar, caranya benar, tapi sedikit di antara mereka yang istiqomah. Nah, kita tuh udah tahapan yang mana nih? Kita sudah deteksi dulu, jangan pengen ke istiqomah dulu, jauh banget gitu ya. Misalnya melaksanakan dulu aja udah mau belum? Udah belum gitu ya. Melaksanakan udah benar belum, ikhlasnya benar, caranya benar. Nah, itu dulu. Itu aja udah berat banget, teman-teman, luar biasa gitu ya. Saya bilang berat banget. Iya, karena ini hal mahal, surganya kan mahal gitu ya. Tapi akan mudah, akan ringan apa ketika Allah terlibat ya dalam kehidupan kita, ketika Allah membantu kita. Makanya kalau istiqomah pertama apa? Lari sama Allah, minta tolong kepada Allah, minta Allah mudahkan itu untuk melaksanakan, melaksanakannya dengan benar, yaitu niat yang benar, cara yang benar, lalu istiqomah. Ya, minta dulu. Dan caranya Allah untuk membuat kita diracuni, membuat kita istiqomah tuh biasanya apa? Setidaknya peluangnya itu dengan dua cara, setidaknya ya. Tapi cara lain, Allah berikan teman yang baik dan Allah berikan guru yang baik. Itu biasanya peluangnya.
dengan caranya, cara Allah menolong kita untuk istiqomah itu begitu. Makanya kita cari, ada ikhtiar kita apa? Cari teman yang baik, cari guru yang baik, ya, cari circle yang baik. Nah itu, kita harus mencari ada ikhtiar buminya gitu ya. Nah itu untuk istiqomah. Ya. Teman yang akan menguatkan ke kita, ngingetin kita walaupun pahit kadang-kadang diingetin teh. Ya. Ya, tapi itulah teman sejati kita. Bukan teman yang mendukung kita terus dalam walaupun itu salah gitu ya. Yang selalu membenarkan kita walaupun kita tidak benar. Nah itu, jauhi teman yang seperti itu. Walaupun dia suka naraktir ya, tapi jauhi teman yang kayak gitu. Gitu ya. Ya Teh Ani ya. Walaupun Teh Ani nggak pernah naraktir lagi, gimana ya? Ya. Walau alam bustawab. Ya, udah jam 7 Teh Ani. Saya harus segera berangkat lagi ya insya Allah. Jadi nanti dicukupkan dulu pertanyaannya. Minggu depan insya Allah kita khusus sesi diskusi aja tanya jawab ya. Teman-teman bisa sepuas-puasnya mau konsultasi silahkan. Sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah baik teman-teman, alhamdulillah sudah di pukul berikut ya. Nah, insya Allah nanti akan dilanjutkan sesi pertanyaan di pekan yang akan datang. Mungkin bagi teman-teman yang sudah punya pertanyaan dari sekarang, mungkin bisa di-share pertanyaannya, bisa ke nomor WhatsApp pribadi saya, jadi nanti di pekan depan tinggal dibacakan pertanyaannya. Insya Allah nanti jika pertanyaannya dikira privasi ya, tidak ingin diketahui oleh teman-teman namanya, juga boleh disampaikan, nanti akan saya bacakan, tidak disebutkan namanya. Baik teman-teman, kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja Teh Ani, teteh-teteh, aku izin lab duluan ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allah pembuktian cinta.